Draw babak 16 besar, BWF, World Junior Championships 2023. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar, akan berlangsung pada hari Kamis, 5 Oktober, mulai jam 10 pagi, waktu Spokane, atau, pada hari Jumat, 6 Oktober, mulai jam 00 waktu Indonesia Barat. Di babak 16 besar Tunggal Putra, pemain muda Indonesia, Pradiska Bagas Sujiwo, akan melawan pemain China, Zhang Ning. Pertandingan Pradiska, merupakan match ke-6 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Sementara itu, Alwi Farhan, akan melawan pemain Jepang, Yuna Nakagawa. Pertandingan Alwi Farhan, merupakan match ke-5 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, pemain Indonesia, Ciara Marvela Handoyo, akan melawan pemain tuan rumah, Veronica Yang. Pertandingan Ciara, merupakan match kedua di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 0.45 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Sementara itu, Talita Ramadhani Wiryawan, akan melawan unggulan ke-8 asal China, Su Wenjing. Pertandingan Talita, merupakan match ke-4 di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-1, untuk keunggulan Su Wenjing. Dan Ruzana, akan melawan unggulan kedua asal Thailand, Pichemen Opat Niput. Pertandingan Ruzana, merupakan match ke-5 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Ganda Putra. Di babak 16 besar Ganda Putra, Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin, akan melawan Ganda Putra India, Divyam Arora, Mayang Rana. Pertandingan Alfarizi Joaquin, merupakan match ke-7 di Court 4, dan dimulai sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah, 0-0. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, wakil Indonesia, Anissa Naya Kamila, Azahra Ditya Ramadhani, akan melawan ganda putri Jepang, Maya Taguchi, Aya Tamaki. Pertandingan Anissa Naya Azahra, merupakan match ke-7 di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri, adalah, 0-1, untuk keunggulan Maya Taguchi, Aya Tamaki. Ganda Campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, wakil Indonesia, Adrian Pratama, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan ganda campuran India, Satwik Reddy Kanapuram, Vaisnavi Katkekar. Pertandingan Adrian Felisa, merupakan match ke-3 di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran, adalah, 0-0. Sementara itu, Jonathan Farel Gosal, Priscilla Venus Elsadai, akan melawan unggulan kedua asal Thailand, Tanakon Michai, Fungfa Korp Tamakit. Pertandingan Jonathan Elsa, merupakan match pertama di Court 2, dan dimulai pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran, adalah, 0-0.